Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat IT Licious, dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Hilya TV. Hilya TV akan memberikan informasi terbaru dan terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Bagi sahabat semua yang baru menemukan channel ini, jangan lupa like, comment, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru dan terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Dan informasi yang pertama yang akan Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini dilansir dari akun Instagram Ayu Ting Ting. Di sini Ayu Ting Ting membagikan fotonya bersama salah satu pemain film dari Korea ya. Sepertinya di sini Ayu lagi demen, lagi tergila-gila nih sama pemain Korea ya. Opa Korea memang keren-keren nih, cakep-cakep, putih-putih dan luar biasa ya. Di sini Ayu Ting Ting menuliskan sesuatu nih mengenai opa Korea ini. Di sini Ayu Ting Ting menuliskan, "Nah ya opa, love you, fish." Nah, terlihat di sini ya, Ayu Ting Ting lagi tergila-gila nih sama opa Korea. Banyak sekali komentar berdatangan nih ya gara-gara Ayu Ting Ting memposting foto tersebut. Sampai ada yang kasih caption marah nih sama Ayu Ting Ting. Salah satunya dari Kristia Dilaga, "Hak hak hak. Pas cocok." Kemudian juga dari Brata Kata Sasmita, "Wow, ini kenapa nih ya Brata Kata Sasmita ngasih emotik kok marah dan merah banget, lagi kepanasan gara-gara Ayu Ting Ting posting fotonya bersama opa Korea yang ono. Ayo dong Mas Brata, kalau memang beneran sayang ucapkan dan langsung deh datang ke kedua orang tuanya ya. Mimin doakan yang terbaik ya untuk opa Brata Kata Sasmita." Selanjutnya dari Kiki Saputri nih, "Hahaha, sudah tergila-gila. Dari Optimus Pus, aku ingin marah. Hahaha." Dari Aliancer, "Ini opa Gangnam Style ya." Ha? Dari Gangnam Style, "Lia Adila." "Eh iya, apa?" Hahaha. Kemudian dari Desi Gonopeva mengirimkan emotik meledek dan love untuk Ayu Ting Ting ya. Semangat selalu untuk Ayu dan untuk hari ini nih yang selalu sibuk bekerja. Sehat dan semangat selalu untuk Bunda Bilqis Humairah Raja. Dan informasi selanjutnya dari Angkasa Bali 20, "Hai Bunda Bilqis." Dan di sini juga dilansir dari akun Instagram Ayu Ting Ting membagikan fotonya yang cuakep banget nih, pakai blazer merah marun dan sepatu ket berwarna hitam. Padu pandan yang sangat sempurna, Erik Halamin Krishna Fahreji. Semoga selalu diberikan kelancaran ya kerjaannya. Amin ya robbal alamin. Sukses selalu untuk Bunda Bilqis. Dan berita selanjutnya di keseharian Ayu Ting Ting, di sini kita akan melihat kebersamaan Mom Ayu Ting yang lagi kedatangan tamu dari RSU Bunda Margonda. Wow, kunjungan yang luar biasa nih ya, dari tim rumah sakit menuju rumahnya Bunda Ayu Ting Ting nih. Dan di sini Mom Ayu Ting menuliskan captionnya ya, "Terima kasih RSU Bunda Margonda sudah silaturahmi main ke rumah Dokter Imel, Mutia dan Dokter Mawar, RSU Bunda Margonda." Wow, kompak sekali ya tim medis mau main ke rumah Ayu Ting Ting nih hari ini. Sukses selalu, semoga silaturahminya selalu dilancarkan dan semoga rezekinya juga lancar ya. Amin ya robbal alamin. Dan berita selanjutnya di sini kita akan mengintip status Instagramnya Nurul Ragi Rustami yang selalu mengikuti Ayu Ting Ting kemanapun Ayu pergi ya. Nurul Ragi Rustami, "Sebentar lagi tingginya hampir sama, dah gak kuat gendong sepertinya dek Bu Ionya. Cepet banget gedenya nih bocah, tetap jadi pribadi yang baik ya dek, love you." Tulis Nurul Ragi Rustami di akun Instagram pribadinya yang sedang menggendong Bilqis ya. "Dari kecil Bilqis memang sudah bersama dengan Bunda Nurul ya.
Makanya di sini tidak heran jika Bilqis sangat dekat dengan Bunda Nurul Ragil Rustami. Semoga harapan Bunda Ragil kepada Iqis dapat dikabulkan oleh Allah ya, dan semoga Iqis tetap menjadi pribadi yang baik. Amin ya robbal alamin. Dan berita selanjutnya di sini, Ayu Ting Ting mendapatkan kiriman buah leci dari Dokter Novita Z dan mendapatkan kiriman surat cinta juga nih. Selamat kerja sayangku, leci manis untuk adikku yang manis, tertanda Dokter Novita Z. Dan di sini Ayu Ting Ting memakannya saat performnya, saat lagi nunggu giliran di acara pas sore hari ini. Dan berita selanjutnya juga di sini kita melihat kegiatan Ayah Ojak dan Mom Ayu Ting yang lagi santai di Dalu Cafe bersama Shiva. Mengontrol kedatangan para pengunjung Dahulu Cafe ya, bagi sahabat semua, yuk kita main ke Dahulu Cafe, harganya murah meriah nih dan pas di kantong. Dan di sini juga ada berita terbaru nih dari Sri Ramdana 2. Ingin bahagia lihat kalian bersama seperti ini, love you. Semoga secepatnya kalian bisa bersatu dan menjadi keluarga yang harmonis dan bahagia, sakinah mawadah warohmah, amin ya robbal alamin. Karena melihat postingan Ayu Ting Ting yang memajang fotonya bersama Ivan Gunawan dan juga Bilqis dengan caption bahagia selalu seperti kami. Dan Intan Ahmad mengomentari, semoga kebahagiaan dan kesuksesan selalu menyertai kalian. Dan Ayu Ting Ting pun mengaminkan doa dari Intan Ahmad. Wah, amin, bu, love you Intan Ahmad. Pokoknya sukses terus untuk Ayu Ting Ting dan Bilqis ya. Siapapun nanti yang menjadi jodohmu, itulah yang terbaik untukmu dan keluarga. Mimin hanya bisa mendoakan yang terbaik. Oke sahabat, ini saja informasi yang dapat Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini. Jangan lupa like, komen, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru dan terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ooh.